jersey biru putih. Inilah tim polofoni Garuda Muda Wonosari. Dan sebelah kiri wasit 2 jersey hitam putih. Inilah tim polofoni Kaligowo. Wasit 1. Yuda atau Gentong akan melakukan servis pertama di acara semifinal kedua. Ya, sudah bersiap-siap. Seorang Gentong alias Yuda akan melakukan servis. Men, jorone no bahana. Acang-acang seorang Gentong servis arahkan kepada Subat. Dan oh, bola tinggi baru saja suguhan dari Pio Bukwiker dari seorang Benco mengawali angka pertama 1-0 untuk Kaligowo. Kembali servis yang kedua masih seorang Yuda atau Gentong Farhan masuk kali ini suguhan dari Hatta. 1-1 baru saja servis dari Paman Gentong. Treble terpeleset baru saja passing dari Gentong sehingga beda poin 2-1 untuk Kaligowo. Benjo servis arahkan dari Subedi libero. Oh, masih dikondisikan pemain-pemain dari Kaligowo. Khairi ceplosan sibilin bunda dari Khairi tidak mampu dikondisikan, dikembalikan oleh pemain-pemain dari Garuda Muda Wonosari. 3-1 kembali servis dari Benjo dari Kaligowo. Pelan baru saja suguhan dari Ali. Oh, Khairi bat 1 untuk Kaligowo. Kembali servis dari Bejo. Baru saja Farhan yang dituju. Spike dari Farhan tidak mampu dikondisikan. 2 blok pemain dari Kaligowo sehingga memperkecil kedudukan 2-4 set pertama semifinal pertama. Ali baru saja servis quicker seorang Didoyo 5-2. Kita dengan servis dari seorang Khairi. Servis dari seorang Khairi Garuda quicker Kak Ferry. Oh, connect sudah berusaha keras walaupun terkapar. 3-5 untuk Garuda Muda di set yang pertama. Jumping service baru saja dari Prio. Khairi mampu dikondisikan dari Hatta. Kembali Garuda Muda. Boom. Wow. Gugulan dari Hatta baru saja di blok 2 pemain dari Kaligowo. 6-3. Kali ini sidak lebar seorang Hatta kembali. 7-3 untuk Kaligowo. Oh, seorang Farhan. Pukulan tajam, keras. 4-7. Servis dari seorang Farhan baru saja dikondisikan oleh Khairi. Gentong, wow, quicker. Baru saja seorang Didoyo. TTO yang pertama, set pertama 8-4. Didoyo, sayang sekali bola keluar. Pindah poin untuk Garuda Muda. 5 menghadapi 8. Kita dengan servis dari seorang Kaferi. Dikondisikan ponan, Gentong, bes. Oh, Rico spike
95 untuk Kaliko. Kita dengan servis dari seorang Rico. Kita nantikan serangan tajam dari Garuda Muda. Sayang sekali baru saja servis dari Rico dibiarkan masuk oleh pemain-pemain dari Garuda Muda sehingga memperbesar kedudukan 10-5. Masih seorang Rico, bola tajam di sana barat dari Kentung. Arahkan baru saja bola pendek, umpan pendek menuju Alif. 6-10 untuk Garuda Muda. Ya, servis tajam dari Hatta. Sayang sekali bola di luar garis. Memperbesar kedudukan untuk Kalikowo. 11-6. Yuda alias Ketok ancang-ancang servis. Diterima Ho. Suet. Seorang Alif baru saja melakukan pukulan. Mampu dikondisikan dua blok pemain dari Kaligowo. Berbesar kembali kedudukan 12-6. Masih Gentong ancang-ancang servis. Baru saja dikondisikan bahan. Bola pendek placing dari Gentong. Ya pelan, tidak ada cover. Dari Garuda Muda 13-6. Untuk Kaligowo. Di set yang pertama, semifinal pertama. Kita dengarkan kembali servis dari Geto Zubay yang dituju. Bus. Kembali dimentahkan. Pukulan pemain-pemain dari Garuda Muda Wonosari. 14-6. Semifinal pertama. Kembali servis dari Gantong. Pelan tapi pasti. Dari Alif. Memperkecil kedudukan untuk Garuda Muda Wonosari 7-14. Set yang pertama. Harus ada servis dari seorang Khairi. Ceplosan sikrit bundanya keras. Tidak mampu dikondisikan pemain dari Garuda Muda Wonosari 15-7. Benjo baru jajah servis. Umpan pendek dari Ketuk. Baru saja tidak mampu dikondisikan Alif sehingga TTO yang kedua set pertama semifinal pertama. Untuk Kaligowo. Masih seorang Benjo. Diterima Farhan dari Ketuk. Kembali Aupan. Menuju Farhan. Sayang sekali bola dibiarkan saja masuk oleh seorang Farhan. Sehingga memperbesar kedudukan untuk Kaligowo. 17-7. Zubay. Terpeleset kali ini. Passing dari Zubay. 18-7. Masih seorang Bejo. Apakah kali pasukan Garuda Muda mampu mendekan poin? Yang pelan saja dari Alim, dari Kaligowo, Getobes. Diva. Sembilan belas Marabe tujuh. Ya kali ini masuk pukulan dari seorang Farhan. Dari Garuda Muda, memperkecil kedudukan 8-19. Ya, kita nantikan servis dari seorang Alif dari Garuda Muda. Dibiarkan saja bola keluar. Baru saja lewat seorang Rico. 20-8. Khairi, Zubay, Kentung. Ya, pelan saja. Masih bisa menyeberangi jari. Ya, perumputan di atas netting. Sayang sekali kali ini dimenangkan oleh pemain-pemain dari Kaligowo. Memperbesar kedudukan 21-8. Set pertama. Dari Kentuk. Farhan. Kembali. Pukulannya tidak sampai. 22-8.
baru saja servis yang sedang galinya dari Harry, bola keluar memperkecil kedudukan untuk Garuda Muda 9-22. Baru saja terjadi touch ball dari pemain Garuda Muda 23-9. Diva Zubedes quicker Kak Harry. Berkecil kedudukan 10-23. Garuda Muda servis lewat Surya Farhan. Bonen yang dituju dari Yuda. Arahkan umpan menuju Rico. Masuk 24-10. Satu angka lagi. Ya, kali ini Garuda Muda langsung dari seorang Kentung menuju pertahanan dari Polri Kowo. Tidak mampu dikondisikan pemain dari Kowo sehingga 11 menghadapi 24. Satu angka lagi untuk Kali Kowo. Ya, masih ditahan kembali Rico. Wow. Akhirnya set pertama. Olahraga free play. Ya, servis pertama, set kedua dari Kentuk. Ancang-ancang dari Garuda, Arangda, Rico dari Yuda. Boom. Baru saja Hairi, pelan dari Rico dari Kentuk. Treble. Dohol baru saja dari Rico mengawali angka pertama untuk Garuda Muda 1-0. Kembali servis dari Kentuk, ancang-ancang dikondisikan Rico. Treble baru saja dari Diva. Kedua kosong. Set kedua masih seorang Kentuk. Ponen yang dituju Yuda. Hairi umpan jauh dari Yuda menuju Hairi. Sayang sekali ceplosan sibilin pudar dari seorang Hairi, bola di luar garis. 3-0 untuk Garuda. Rico kembali Hairi. Oh, netting untuk Kaliko. 4-0. Servis dari Kentuk. Time out, baru saja permintaan dari ofisial Kaliko di kedudukan 4-0. Ya, target terpenuhikah untuk Garuda Muda Wonosari untuk bisa mencuri poin di set yang kedua. 4-0 masih seorang Kentung. Ancang-ancang kita tunggu serangan tajam dari pemain dari Kowo. Lewat saudara Rico, Yuda Blunger. Quicker baru saja suguhan dari Benjo. Benjo 1-4 tidak poin untuk Kali Kowo. Kita nantikan servis dari seorang Yuda. Center dari Kowo. Ancang-ancang dikondisikan Zubet Libero. Hatta mencoba pelan. Ternyata mampu dikondisikan bola keluar oleh seorang Hoeri dari Kali Kowo. Memperbesar kedudukan 5-1 untuk Garuda Muda. Alif servis. Ponen yang dituju Yuda. Diketek. Oh, lewat jaring. Lepas bersih. Oh, Hoeri. Miskomunikasi. Hoeri. 6-1 untuk Garuda Muda. Kembali si Alif servis, ancang-ancang kita tunggu serangan tajam dari Kali Kowo. Yuda bus. Oh, Diva Cibet. Oh, semakin bus. Oh, Hatta 7-1. Semakin malam, semakin panas. Masih seorang Alif dikondisikan Rico bus. Seorang Fairy sinar tajam tidak bisa ditawar oleh pemain-pemain dari Garuda Muda. 2-7 untuk Kali Kowo set kedua. Brio
Winter, seorang Kak Ferry, pemain dari kota Gudeg, Yogyakarta, yang sedang viral. Anak terbang, seorang Kak Ferry, TTO yang pertama, maksud kami, ya, TTO yang pertama, set kedua 8-2 untuk Garuda Muda Wonosari. Ya, pertandingan semakin menarik. Mungkin jati diri Garuda Muda kali ini sudah ditemukan. 8-2, kita tunggu servis dari seorang Hatta, dikondisikan Ho-Ho-Ri, please. Nah. Kali ini seorang Ho-Ri, pukulannya tidak bisa ditawar. 3-8 untuk Kali Kobo. Kita dengan servis dari seorang Ho-Ri, ancang-ancang. Dikondisikan Subet, Ketul, Bel, Farhan. Oh, sayang sekali. Bola keluar sebuah dari seorang Farhan. 4-8 perlahan-lahan pasukan dari Kali Kohong untuk bisa mengejar ketinggalan. Masih Ho-Ri, Zubat, Blessing dari Kak Ferry. Baru saja mampu dikondisikan. Yang dibentangkan oleh pemain-pemain dari Kali Kohong. Memperkecil kedudukan kembali untuk Kali Kohong. 5-8. Masih seorang Ho-Ri, kita tunggu dari Garuda Muda. Zubat, Gantuk. Prio si manis hitam dari timur baru saja memperbesar kedudukan untuk Garuda Muda Wonosari. Farhan ancang-ancang servis, ponet. Oh, masih dikondisikan dari Diva, bola tinggi menuju Farhan. Gantung, black ball. Oh, seorang Hatta kali ini mencoba triple tajam sehingga kembali memperbesar kedudukan untuk Garuda Muda Wonosari. 10-5. Oh, bola punjung dengan sikap, dengan cepat kali ini seorang Kak Ferry, quicker dari Garuda. 11-5. Kembali seorang Farhan servis, ponen Yuda. Oh, quicker baru saja sebuah dari Didoyo. Masuk memperkecil kedudukan untuk Kali Kohong. 6-11. Diva, masuk kami Zubet. Oh, bola kembali. Ya, sangat cepat kali di pengelian bola pemain-pemain dari Kali Kohong. 7-11 untuk Kali Kohong. Kembali seorang Diva servis, diterima Zubet, quicker dari seorang Kak Ferry. Baru saja dinyatakan tidak sampai. 8-11 untuk Kali Kohong. Kembali servis dari seorang Diva. Kembali Subek. Oh, seorang Prio mencoba memindahkan poin untuk Garuda Muda. 12-8, kita tunggu servis dari seorang Kak Ferry, ancang-ancang dikondisikan Ho-Ri di Smart. Sayang sekali cegatan dari seorang Prio. Hasil bola keluar. Pindah poin memperkecil kedudukan untuk Kali Kohong. 9-12. Kita ada yang servis dari seorang Didoyo. Didoyo menimbang-nimbang bola. Ancang-ancang. Ya. Oh. Bonus poin. Baru saja dari Didoyo servisnya bola keluar. Memperbesar kedudukan untuk Garuda Muda Wonosari. 13-11. Prio servis ancang-ancang. Baru saja dijadikan. Wow. Hatta mencoba menghadang pukulan cepat dari pemain Kali Kohong. Sayang sekali bola keluar. 10-13 Rico. Baru saja servis tajam dari seorang Rico. Yang mampu dikondisikan pemain-pemain dari Garuda Muda Wonosari. 11-13 set kedua. Servis yang sekian kalinya juga kita tunggu serangan balasan dari Garuda Wonosari. Ya, servis baru saja arahkan bola Prio. Oh, quicker seorang Adi masuk memperbesar kedudukan untuk Garuda Muda Wonosari. 14-11. Baru saja, ya, poin untuk Garuda
Ya, kumpulan seorang Khairi. Masuk 12-14 untuk Kali Gomo. Kenapa servis dari seorang Yuda. Ansan, ya, dikondisikan Zubat. Pelan saja dari Farhan, kembali dari Bejo, masih ada Gentung, diarahkan umpan jauh Hatta dari Ponet, Yuda, treble. Tajam, harus saja sebuah dari seorang Rico, pemain dari Kaligor, 13 menapi 14. Masih seorang Yuda, lakukan servis di kedudukan 13 menapi 14. Wow, kali ini si Farhan ceplosan sekirin bundarnya menembus pertahanan dari Kaligawa memperbesar kedudukan 15 menapi 13. Kita tunggu servis dari seorang Alif, kita tunggu serangan tajam lewat seorang Hori dari Yuda arah kepada Diva. Sayang sekali Alif tidak mampu mengondisikan pukulan dari Diva memperkecil kedudukan untuk Kaligawa 14-15 di set yang kedua. Benjo baru saja servis. Tak Khairi, ada Rico. Khairi, Subat, Cepder. Oh, pasbol terjadi pukulan seorang Farhan dari pemain Kali Gowong sehingga TTO yang kedua set kedua 16-14 untuk Garuda Muda Wonosari. Servis dari seorang Hatta, nomor punggung 10. Ya, servis dari seorang Hatta. Ancang-ancang arahkan pada ponen di biro dari Kali Gowong. Blinker baru saja dari Didoyo. Bola di luar garis sehingga kembali memperbesar kedudukan untuk Garuda Muda Wonosari. Servis kembali dari Hatta. Ponen. Gentok. Oh, kembali. Ho. Eri. Pelan. Masih ada contekan. Cover. Tidak bisa membantu dari Garuda Muda Wonosari. Sehingga memperkecil untuk Kaliko 15-17. Kita nantikan servis dari seorang Hoeri. Acak-acak dikondisikan Zubek di biro. Prio bus. Hoeri tidak mampu mengondisikan pukulan tajam keras dari seorang Prio sehingga memperbesar kedudukan untuk Garuda Muda Wonosari. 18-15 servis dari seorang Waran. Ponen. Bola kunjungan. Oh, sayang sekali, netting bergoyang. Dinyatakan Rio baru saja netting 16-18. Diva, Zubay, Quicker, Kak Ferry, Yuda, Rico, penempatan bola yang kosong di posisi sebelah pojok belakang dari seorang Rico. Memperkecil kedudukan 17 menapi 18. Zubat double. 18. Kita tandakan servis dari Diva, dari Kaligawa. Sudah menimang-nimang bola. Ya, servis dari Diva, arahkan Babrio dari Kentong treble. Dari seorang Hatta. Dikondisikan bola meleset dari seorang libero ponen dari Kaligawa sehingga memperbesar kedudukan untuk Garuda Muda 19-18. Kita tandakan servis dari pemain kota Jogja, Kak Ferry, acak-acak dikondisikan ponen, bola keluar, gol keso, 20-18 untuk Garuda Muda. Kembali Kak Ferry, arahkan kepada Hoeri, jeder, bot. Seorang Rico memindahkan poin, memperkecil kedudukan untuk Kaligo 19-20. Kita nantikan servis dari seorang Didoyo. Didoyo, ancang-ancang, siapa yang dituju? Zubat, po, bus, tasbol, seorang Prio, baru saja, pukulannya tidak bisa ditawar, 21-19, ya servis dari seorang Prio,
mampu merepotkan pemain-pemain dari Kolikowo serangan balasan. Hatta memperbesar kedudukan semakin panas 22-19. Ya sudah diperlihatkan gaya spike quicker dari pemain kedua tim, baik dari Kolikowo maupun dari Garuda Muda Wonosari. 22-19, masih seorang hitam manis Siprio dari timur. Acak-acak, oh tajam, jempolan, hatur, hoeri. Seandainya tadi dijeger, ternyata ragu-ragu sehingga bola tidak sampai. 23-19, Hoeri, Yuda, Rico, oh diangkat. Sayang sekali, cover tidak membantu dari Garuda Muda. 20 menghadapi 23. Kita nantikan servis dari seorang Rico dari Kolikowo. Ya sudah menemukan bola, ancang-ancang. Dikondisikan trio dengan sempurna. Hatta Halilintar. One more again, Cici Mane. Untuk Garuda Muda. Maka terjadilah set yang ketiga. Cici Mane, mana pendukungnya Garuda? Masih dikondisikan Subat. Hatta pelan. Hoeri ada cover seorang Ponet. Kembali. Masih dikondisikan Rico. Sangat kencang Subat. Akhirnya Garuda Muda